umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Tuhan kesian ke Nabi, Allah Taala sas kasih ke Nabi, Allah Taala sayang ke Nabi, walaupun umat ni deraka dengan Allah Taala keadaan dia bertelanjang. Supa orang dak berzina, dia telanjang pecah kambing. Tapi ketika dia sudah berzina dengan manusia ataupun dengan keadaan orang tepi dia, tapi lepas pada dia berzina, Tuhan tak ada larang dak dia daripada pakai. Boleh pakai lagi, boleh pakai kain lagi, boleh pakai baju lagi kan. Tapi tu Adam alaihi salam silap sikit ya. Gi makan wa khuldi di dalam syurga, cabut habis pakaian 70 lapis weh. Bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah wujuh. Atau ada saat ni tu ya bahasa apa? Ya bahasa kecewa. Ya bahasa kecil hati. Atau ada sendiri. Ya kecil hati dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tuju mana? Sebab itulah kita kalau umat Nabi, kemudian kita ikut dengan secara Nabi sebenar-benarnya, maka Allah Ta'ala beri kita ni pakai mana tengok. Tu ada yang katanya wazukira anna Adam alaihi salam, inna Allah Ta'ala a'ta ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'an karamatin ma a'taniha. Ni tu ada saat ni tu dia saat ni berasa apa? Wasa kecewa ataupun dia panggil wasa kecil hati lah. Ya Allah Ta'ala wipak kemuliaan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pak kara ni Allah Ta'ala tak wi ke tak ada wi pada umat Nabi. Sebab itulah orang Yahudi duk berubuk sangat ni. Sebab itulah Yahudi saat ni tu dia saat ni nak heret sangat kita ni kepada jalan yang terpesong, kepada jalan yang tak betul. Kerana tu ada katanya diberikan bahasa disebut akan Adam, ya kata Allah Ta'ala memberi pada umat Nabi. Annallah innallaha ta'ala a'ta ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'an karamat. Allah Ta'ala sudah beri kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam empat perkara. Ha, tapi benar ini ma'ataniha, bagi yang tidak memberi Allah Ta'ala kandaku, benar ini Tuhan tak ada wik kepada aku. Mana? Al-ula yang pertama, nah, hak Allah Ta'ala wik pada umat Nabi, tapi tak beri kepada umat bagi Nabi ada, tak wik pada kau Nabi ada, wik pada umat Nabi. Mana? Ya kata pertama, anna qabula taubatika Nabi Makkata. Bahasa Allah Subhanahu wa taala terimakan taubat aku tika mana? Yakni kana adalah taubat aku saat ni bi Makkata. Jadi tika Allah Subhanahu wa taala halaukan Adam dan Hawa tubik daripada syurga. Kama dia tubik pada syurga tu ada jatuh Sri Lanka dan tu Hawa jatuhnya di Jeddah. Ketika ni Allah Ta'ala tak terima taubat Adam. Walaupun tak ada yang teriak, walaupun tak ada yang menangis dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi Allah Ta'ala tak terima doa Adam. Kemudian ketika mana ketika tak ada dia kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tu ada doa di Sri Lanka, Tuhan tak terima doa dia. Tuhan tak terima taubat dia. Kemudian ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala terimakan taubat bagi Adam, yakni pada ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika ada saat itu mari duduk di Mekah, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala terimakan doa bagi Adam. Terimakan taubat bagi Tuan Adam ketika dia tu mari duduk di Mekah, ketika dia berjumpa dengan Hawa di Jabal Rahmah, maka ketika itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala terimakan doa Tuan Adam. Wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fayatakabbalullahu taubatahum. Maka umat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ani nak yata wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kana. Ana bertaubatlah mereka itu fi kulli makan, pada tiap-tiap tempat. Fayataqabbalullahu taubatahum, dan Allah Subhanahu wa taala terimakan taubat mereka. Han kita kena bahasa lebih berbapa yang dihormati. Jadi kita dengan masalah umat bagi tu ada. Di sinilah orang panggil tu ada berasa kecil hati ataupun tu ada saat ni tu berasa apa orang panggil bahasa kecewa.
ataupun berasa orang panggil apa? Ah, dah. Berasa gapo kecek mudah-mudahnya, berasa berdekilah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Adam alaihi salam ketika dia turun daripada langit selepas pada Tuhan halau dia, maka dia turun mari ke langit saat itu, Tuhan tak terima taubat dia. Kalau dia duduk di mana saja duduk berdoa, duduk bertaubat dengan Allah, Allah Taala tak terima. Tapi Allah Subhanahu wa Taala terima taubat ketika dia duduk Mekah. Tapi umat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana saja bertaubat, di mana di situ Allah Taala terima. Supaya kita duduk jabat, kalau kita bertaubat kena dengan syarat, yakni kita nadamah, yakni kita sesah, kita ikhlas, kita inkitak, maka Tuhan terima. Kalau kita taubat sebagai taubatan nasuha, yakni taubat yang suci yang bersih, tak ada kira di mana kita. Kalau kita duduk jabat taubat dengan sungguh, Tuhan terima. Ha, kalau kita duduk sebelah balik nara, Tuhan terima. Kalau kita duduk di jalan. Jadi makna kata taubat bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah Subhanahu wa Taala tidak memandang kepada mana tepat. Jadi tak serupa dengan umat bagi Tok Adil. Umat bagi Adil dan Adil sendiri, Allah Ta'ala nak terimakan taubat Adil, yakni ketika Tok Adil duduk di Makkatul Mukarramah, Allah Ta'ala terima taubat. Adapun kita umat Nabi, kita kena wasa mujur weh. Ha, kita duduk sini, kalau kita duduk sini, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat itu, ha, kalau kita bertaubat sini, Allah Ta'ala terima sini. Kalau kita bertaubat di jalan, Allah Ta'ala terima di jalan. Kalau kita bertaubat saat itu di mana lagi? Ha, kalau kita duduk di menara, Allah Ta'ala terima di mana? Tapi mengikut dengan syarat-syarat taubat. Dan satu lagi, orang panggil tak serupa di antara kita dengan umat bagi Adam, kita umat Nabi. Tu ada yang kata ngana ni kecewa tu ada terhadap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kata keduanya, anni kuntulabisan falamma asaitu ja'alani uryana wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna araya fayalbisuhumullahu ta'ala. Ha, tengok. Tu ada katanya, ha, ini nak ayat tak kelebihan bagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu bapa. Jadi kita saat ni tu ada yang kata nah, anni kuntu labisan. Dulu adalah aku dalam syurga pakaian berindahnya, pakaian yang comelnya, daripada setera siapa berpuluh-puluh jenisnya, daripada setera berpuluh-puluh lapis. Tapi falamma asaitu, maka tak kala aku deraka ke Allah, yakni sebab aku makan wakhldi, ja'alani uryana, telah menjadi akan daku oleh Allah keadaku kelanya. Jadi tu ada dan tu ahwa, apabila ia ambil wakhldi masuk di dalam mulut dia, makan wakhldi, maka kain dan pakaian yang di dalam syurga 70 lapis, maka cabut dengan sendiri, telucuk daripada tubuh badan bagi tu ada. Tapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ummatu Muhammadin yaksunallah, dan umat Nabi saat ni tu berdengarkalah mereka itu akan Allah. Araya dia bertelanjang, misalnya orang saat ni duduk dengarkan tu, hai. Ha, orang dengan kau tu keadaan dia tu bertelanjang, misalnya dia berzina kan, cak kain bih berita ni, tapi fayalbisumuhumullahu ta'ala, tapi Allah Ta'ala we pakai lagi ke dia kan pakai ya? Tengok kita lah ni, tengok fok duk zina dengan Allah Ta'ala, adakah tu cabut dia jalan lepas pada zina dia saat ni tu tak ada pakai ya? Dah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Tuhan kesian ke Nabi, Allah Ta'ala sahas kasih ke Nabi, Allah Ta'ala sayang ke Nabi, walaupun umat ni deraka dengan Allah Ta'ala keadaan dia bertelanjang. Supaya orang duduk berzina, dia telanjang, pecah kain bih. Tapi ketika dia sudah berzina dengan manusia, ataupun dengan keadaan orang tepi dia, tapi lepas pada dia berzina, Tuhan tak ada lari dah dia daripada pakai. Boleh pakai lagi, boleh pakai kain lagi, boleh pakai baju lagi lah kan. Tapi tu Adam alaihi salam silap sikit ya. Gi makan wakhldi di dalam syurga, cabut habis pakaian 70 lapis weh. Ini nak kata kemuliaan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun lagu mana kita sekalipun deraka kepada Allah, tapi Tuhan kasih dan sayang ke Nabi, Allah Ta'ala tak buat macam itu. Tuhan tak cabut pakaian, walaupun kita deraka minum arak dengan Allah, kadang-kadang kita saat itu berzina, kadang-kadang kita deraka ke Allah kita makan reba, kadang-kadang kita deraka ke Allah Ta'ala kita tak semaya, tapi Tuhan tak beri pakaian bagi kita.
Ani nak kata tak serupa di antara kita dengan umat-umat yang lain. Yang tiga, hak tuhawi tak serupa di antara adil dengan umat Nabi. Wasali satu annahu lamma asaitu. Tak kala tu ada kata aku deraka ke Tuhan. Farraqa baini wa baina imraati. Allah Subhanahu wa taala becek aku. Ibu apa? Tu ada apabila ia makan wa khuldi, Allah Subhanahu wa taala becek ia di antara dia baini wa baina imraati, di antara dia dengan antara isteri dia. Ha. Noyak kata nah, tu ada sendiri. Apabila ia deraka ya Nabi dan Rasul dah, tapi apabila ia deraka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia makan wa khuldi, Allah Subhanahu wa taala widia saat ni terbecek dengan bini dia, becek dengan isteri dia, ialah dikatakan Hawa. Ha dah. Jadi becek di antara tu ada dengan tahu tu jadi becek. Ha dah. Tapi wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'sunallah, dia deraka kepada Allah, wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Allah Subhanahu wa taala tidak membecek, tidak bercerai, tidak mencerai Allah di antara seorang hamba dengan isterinya. Ha, tengok kelebihan kita weh. Tu ada dulu deraka ke Allah, ibu bapa dihormati dengan sebab makan wa khuldi. Tapi apabila ia deraka ke Allah, Allah taala lepar dia. Allah Ta'ala hamat dia tubik dalam syurga. Kemudian turun mari ke dunia, nak duduk sekali tak boleh. Ha, kemudian ada jatuh di Sri Lanka dan Tok Hawa jatuh di Jeddah. Makna kata kena becek di antara orang yang kasih. Adapun kita kalau deraka ke Allah, kita saat ni tu zina masalah, kita saat ni tak semaya masalah, ataupun kita saat ni tak ada buat kebaikan ke Allah Ta'ala ke masalah, tapi Allah Subhanahu wa taala tak ada becek kita dak di antara kita dengan isteri kita, di antara kita dengan anak kita, boleh duduk sekali lagi tah dunia ni. Walaupun kita satu orang yang deraka ke Allah, tapi Allah Taala tak ada becek kedak di antara kita dengan isteri kita dengan anak kita. Tapi itu ada apabila dia deraka ke Allah, Allah Taala becek dia di antara isteri dia. Yang keempat, tak serupanya di antara Adam dengan umat Nabi. Ada yang kata yang keempatnya anni asaitu fil jannah. Aku deraka ke Tuhan di dalam syurga. Fa akhrajanillahu minha. Maka Tuhan wak keluar aku, wak tubik aku minha, daripadanya, daripada syurga. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna, dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam deraka ia akan Tuhan kharijal jannah, dia deraka Tuhan di luar syurga. Apa kita dok tah dunia bukanlah syurga lagi ni, dok zina tah dunia, dok makan riba tah dunia, tak semaya tah dunia, tak keluar zakat tah dunia, luar syurga. Tapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam deraka Tuhan di luar syurga, tapi fayadkhulunaha iza tabu, maka masuk mereka itu ke dalam syurga. Hala iza tabu, apabila mereka itu bertaubat dengan Allah. Nak ada kata aku deraka Tuhan dalam syurga, Allah Taala lukra hamba ku tubik daripada syurga. Dulu ku duduk dalam syurga dengan mewah, dengan inoh dah, dengan mewah, dengan sedap, dengan pakaian, dengan minum minum makan ni. Tapi apabila ku deraka Tuhan dalam syurga, dihalau akan daku tubik daripada syurga. Tapi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam deraka ke Tuhan di luar syurga, tapi akhir-akhir dapat masuk syurga apabila mereka itu bertaubat. Pak kagak ni.